kembali lagi di Ini Show. Dan kita masih lanjutkan ke sana. Mana semangatnya buat Fandi? Banyak kemungkinan terjadi di sini ya. Dan kalau Anda ingin seperti Fandi bergabung di ikutan kuis TTS live di studio, mention Anda bisa mention ke @ini_talkshow. Nah, kasih alasan kenapa kita harus pilih kamu, dan jangan lupa untuk nge-tweet setelah tayangan live ini sahur selesai. Pak, cepetan Pak, Fandi udah gak sabar nih. Fandi udah gak sabar. Kita lihat. Apakah Fandi akan mengalahkan Tora? Ini rebutan lagi? Iya, rebutan lagi masih. Tetap. Ini dia, TTS berikutnya. Pertanyaan yang keempat. Silakan dibuka kotak kaca. Waduh, agak panjang. Panjang amat. Suka bola kan? Iya. Hah? Saya kalau ngomongin bola dimarahin sama teman-teman saya. Ada 9 kotak. 9. Pele. Sederhana ya jawabannya. Yang mendukung sebuah klub sepak bola. Iya. Saat pertandingan di dalam stadion. Pasti? Tadi kan ini E. Biasanya kan supporter tapi gak mungkin kan. Apa Pak? Yang mendukung sepak bola. Pertandingan di stadion pasti. Terakhir tapi itu. Bisa. Apa tuh? Bentar aja gue ngomong setau. Gimana? Emang harus dijawab. Ya ini kan pertanyaan. Dapat sepeda motor enggak? Mau. Lah iya jawab. Coba pertanyaannya. Silakan jawab. Pendukung sebuah klub sepak bola saat pertandingan di dalam stadion pasti. Saat pertandingan di dalam stadion pasti. Pendukung sepak bola pasti. Ole, 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 ole. Ole. Apakah ole, 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 ole? Iya, betul. Itu jawabannya. Betul. Seru kan? Kelihatan ya tontonannya kartun ya. Duh, gue udah berasa paling belok tuh barusan tuh. Vincent, silakan ya. Desta dan Fandi. Jangan supporter jawabannya. Di dalam lapangan, dalam lapangan. Di dalam lapangan. Rumput yang bergoyang. Rumput. Ya. Yang mendukung sebuah klub sepak bola saat pertandingan di dalam stadion. Pasti? Rame deh. 3, 2, 1. Rame deh. Rame deh. Apakah itu jawabannya? Ya, bisa ya. Rame deh. Rame. Dehnya panjang. Karena kalau untuk juga. Cuma untuk rame aja di dalam kelas juga bisa, nggak harus dalam stadion. Ya udah jawabannya apa Pak? Pakai banyak kincong lagi. Yang mendukung sebuah klub sepak bola saat pertandingan di dalam stadion pasti. Pasti. Nah rame, ini. Rame. Beda. Enggak, kok ini ikut Pak? Ini kan bukan huruf. Rame deh. Rame deh itu sesuatu yang tidak Anda kondisikan. Loh, kok rame-rame? Jalanan rame itu yang mengkondisikan Anda bukan? Bukan, Cak. Itu rame deh, emang bukan rame-rame. Tapi kalau supporter datang bareng-bareng. Ya, itu boleh rame, aja Pak rame-rame. Tapi kok ada tanda serunya Pak? Dari mana itu? Nah, kalau enggak ada tanda serunya, enggak rame. Di belakang tanda tanya jadi rame-rame. Enggak maksudnya enggak usah pakai tanda sama sekali, Cak. Enggak usah rame-rame aja. Bisa. Mendingan rame aja deh jawabannya. Rame ya. Iya? Ya? Iya, benar. Eh, mana pelukai Fandi? The power of Bekasi, Pak. Oh, bisa. Bisa sama supporter nanti boleh datang di stadion ya. Oh, stadion kesini. Kreatif, kreatif. Saya boleh pulang aja nggak? Saya rumah anak saya. Lebih damai hidup saya. Aduh, rame-rame. Justru kalau Anda diajak sahur ke sini sekalian jawab DTS boleh. Sekeluarga ya, jangan dibawa ke sini ya. Baik, satu keluarga. Siapa tahu? Biar semangat. Ayo, Fandi, lebih semangat. Ayo, aduh, nyaris tuh. Pertanyaan yang nyaris. 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 Dikit lagi, sedikit lagi. Sedikit lagi. Semenjak menjadi penonton, pola pikirnya mulai luar biasa ya. Ya.
Kenapa saya enggak ya? Saya enggak. Pertanyaan yang kelima. Ada berapa kotak? Dikit ini. Ini dikit. 5 kotak. Ah, ini gampang. Huruf terakhir L. Tidak marah saat dicaci, tidak membalas saat dipukul. Jangan dulu. Tidak marah saat dicaci, tidak membalas saat dipukul. Harusnya kan sabar. Harusnya. Timbre. Enggak mencet. Nah itu bunyi. Enggak. Cuek. Kok cuek sih orang belakangnya R? Apa-apa? Geper. Tidak marah saat dicaci, tidak membalas saat dipukul. Jiper. Sabar, jiper. Jiper. Tuwek. Jiper. Bukan, bukan, bukan. Jauh, pasti jauh. Mencet. Baper. Baper. Enggak, baper. Tuwir, tuwir. Tuwir. Koper. Tuwir. Koper enggak. Jangan, jangan. Enggak mungkin, enggak mungkin. Tidak marah saat dicaci. Tidak membalas saat dipukul. Kamper. Baper, baper. Koper. Kamper enggak cukup. Koper, koper. Koper aja. Jangan dulu. Jangan dulu. Jangan dulu. Silahkan tim deh. Diskusi dulu, diskusi. Jangan main pencet-pencet. Eh ini udah nih. Ya silahkan tim deh. Tidur. 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 Di orang tidur. Enggak kebalas sih, jamin. Tidur. Oleh. Gua stempel nih ya, SNK. Tidak marah saat dicaci, tidak membalas saat dipukul. Apakah tidur? Tidur. Salah. Orang tidur itu justru jangankan dicaci, ada orang rame aja dia bisa mencaci. Tadi apa lo? Koper. Baper, 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 baper. Baper mah bawa perasaan, nih, marah dia. Emang setiap hari begini nih? Selalu bikin kesel orang ini. Apalagi koper? Temot. Koper, kamper. Kamper gak mungkin. Laper, laper gak laper mah dia. Marah. Bisa jadi kan jawabannya laper ke jauh-jauh. Koper, ember, ember. Ember bisa. Ember. Tidak marah saat dicaci, tidak ember. Membalas ember saat marah, dipukul. Ember, makanya dicaci marah gak? Enggak, ember. Tidak marah saat dicaci, tidak membalas. Bener gak lu? Coba apa, 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 apa jawabannya, Bang? Lu siapa sih lu? Ini temen lu. Lagi lapar-lapar mah dicaci maki pasti marah. Ember, Pak. Ember dicaci maki gak marah. Kita lihat, apakah ember? Ember, ember, apa ember, apa koper? Ditentukan. Ember. Ember lah. Apa koper? Ember. Kita lihat. Mungkin ya. Tidak marah saat dicaci. Tidak membalas saat dipukul. Apakah jawabannya ember? Ember. Kan koper bisa, Pak. Udah dibenerin. Jadi saya kalah, tapi saya ikut bahagia loh. Ini baru sekali permainan ada yang kayak begini. Terharu ya. Terharu Bang Happy ya. Yang kalah pun ikut happy. Biasa kan kalau kalah kesel ya. Dongkol. Ini saya bahagia. Ya tapi jelasin aja kenapa ember, Cak. Nih, dicaci maki kan enggak marah. Tadi saya antar dua koper apa ember. Nih, Anda mungkin kalau di kampung-kampung nih, lihat. Sering lihat enggak? Orang jualan ember tuh, ya. Iya. Pernah embernya bales gitu. Enggak pernah ya. Kok dia diem aja, Cak? Iya, tapi kan koper juga. Koper juga bisa gitu, Pak. Anda pernah? Pak, tahu jualan bakso enggak, Pak? Itu tahu jualan bakso, Pak. Ditakolin gitu, Pak. Dia apa? Apa? Sama aja kan, Pak. Dia, Pak, Dik. Dia mohon maaf. Ditakolin. Ini, bahasanya takolin apa? Bahasa Sunda. Panitia, panitia ini punya kuasa penuh. Ini bisa saya anulir. Jangan, Pak, jangan, Pak. Udah, Pak, jangan, Pak. Jangan, Pak. Tahu bakso nggak, Pak? Tahu tok 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 apa? Ditakolin.
Shaolin. Koper juga bisa. Bisa. Koper bisa ada gitu. Iya. Kalau di kampung-kampung pernah lihat ember jalan dipukulin gitu? Koper. Iya, sering kan. Ember. Ember. Ya. Pernah lihat bawa koper dipukulin jalan-jalan di kampung? Mikir. Pertanyaan Anda nggak ada kampungnya tadi. Ya tapi yang umum-umum, masa ada orang mukulin koper jalan-jalan? Iya. Yang saya bingung, Pak, saya tuh ngasal. yang perlu Anda tahu, saya lebih asal. Ya. Kang Baso gimana kabar? Tapi saya seneng loh. Ditangkolin, dipukulin. Dipukulin. Apa dipukulin? Kok Kang Baso dipukulin, kenapa? Mangkoknya. Oh, mangkok. Karena nggak bawa ember. Jadi dipukulin Kang Baso. Tepuk tangan buat tim, Pak. Sora dan Binca jangan mau kalah. Kejar ya, ini pertanyaan berikutnya. Masih ada. Nah, kalau ini gampang banget ini. Ini? Tuh, ada 6 kota huruf keduanya E. Yang bekerja di sawah. Ini harus gampang banget kalau ini. Kalau sampai tidak tahu, wah. Oh iya. Terlalu. Iya benar-benar. Benar. Ya, tiba. Ini pasti benar. Yang bekerja di sawah, kerbau. Ya tapi nggak usah nunjuk dong. Kerbau. 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 Baik. Kerbau. Apakah apakah yang bekerja di sawah kerbau? Bekerja di sawah. Yang kerja di sawah. Kalau kerbau itu bukan bekerja di sawah. Kerbau bekerja dibiarin. Oh. Kok dibiarin, Cak? Ya orang kerja biarin ngapain. Oh iya benar juga ya, jangan digangguin aja ya. Silakan. Tip A. Yang bekerja di sawah. Nah, Pak. Boleh diem sebelah saya ini. Nah. Lelah. Biasanya kalau diem ini mikir. Mikir jawabannya mau orang. Petani terlalu biasa, gak mungkin. Lelah, letih, lesu. Lelah. Lembu. Kerja di? Lembu. 3. Pati. 2. 1. Yang bekerja di sawah, Tima harus menjawab. Tidak bisa menjawab? Herman. Eh, sayang jawab, Herman, sayang. Herman. Herman. Si Herman. Bisa nama orang ya? Bisa nama orang, ini bebas. Si Herman ya? Herman. Kesel sih. Kalau jawabannya itu kesel sih. Herman driver. Driver itu gimana? Hendro mungkin Hendro. Kalau gak Herman. Apa? Hebring. Petak. Kesel sih. Emang kepala petak? Pita. Yang bekerja di sawah? 3. 2. Ah, sekali-sekali lempeng lah. Petani. Memalukan. Oh, tidak ada memalukan. Apakah yang bekerja di sawah? Petani. Masa petani? Salah. Berdua ya. Kita lihat. Coba Herman kita lihat. Nih, Herman. Herman ya. Yang bekerja di sawah. Jawabannya adalah. Silakan. Ini dia. Ini enggak mungkin tebak, Pak. Ini enggak mungkin tebak. Herman, Hendro, Beri. Eh, Herman kan Anda bilang tadi driver. Cais ngapain kerja di sawah? Cais bawain teh. Iya. Ah, iya benar. Kadang-kadang enggak percaya sih. Enggak percaya. Kita buktikan ya. Iya, no pick, no hoax. Nih, kita lihat. No hoax pick. Yang mau kerja di sawah apakah benar? Cais. Cais. Ya. Nah, kita bisa tahu dari mana gitu. Kita datangkan langsung. Tuh. Selamat datang. Pak, masa enggak mungkin, Pak. Yang begini sawahnya di mana? Saya mau jadi babi. Eh, bini lu di belakang. Bini gua lagi ngobrol. Biasa kalau ngobrol enggak denger apa-apa. Nih. Ini Cais. Bekerjanya di mana? Di sawah. Namanya? Cais. Mana buktinya? Buktinya mana? Oh, KTP enggak? Nih, bawa. Lihat. Cais Rosmalina. Ada begini ya? Cais pekerjaan di sawah. Sampai detil. Iya. Kalau kerja di sawah pakai make up. Enggak. Ini biar cantik. Karena ini diundang ke suami. Kan diundang ke sini. Suaminya Pak Herman. Suaminya namanya Pak Herman. Mohon. Tuh, Pak.
Suaminya jadi supir, dia yang kerja di sawah. Terus, bekerja di sawah sudah lama? Udah lama. Ip, mau panen kapan? Panen? Nanti Oktober. Panen apa itu? Banyak panennya, nanemnya juga panen banyak. Anak. Oh, yang ditanam macam-macam. Macam-macam. Yang paling benar itu haruslah menanam kebaikan. Waduh. Karena akan berbuah kebaikan. Ya. Terima kasih, Cahit. Sudah hadir, sudah memberikan kesejukan dan bukti konkret. Padahal saya tadi ketemu di depan, loh, saya mikir, ini orang ngapain? Saya ketemu di depan tadi. Iya, kita beri semangat. Pasti katanya namanya siapa ya? Tuh. Silahkan. Harus juga dia pakai pakaian begitu malam-malam lagi sahur. Untuk menunjukkan kalau dia pakai pakaian rapi dikira pramugari. Nanti bohong dikiranya ya, Caya, kita ya. Kita akan bacakan skor akhir. Tim B 0 dan tim A memenangkan dengan 100. Yeay! Dan berarti Fandi dan Nesta mendapatkan ada apa tadi? Sepeda motor. Wow. Bisa dibantu. Silakan. Wah, besar. Dari ini sahur. Wah, ini luar biasa. Curiga nih, Pak. Enggak, ini memang diangkatnya aja dulu. Oh, Mas, hati-hati, Mas. Ini motor baru soalnya ya. Sepeda motor baru. Sekarang tim A membuka hadiahnya. Ini beneran kayaknya diangkut gerobak. Ya, kayaknya bener yang ini di atasnya motor nih, hati. Stangnya. Ya, ini stangnya ya. Oh, ini spion apa, Pak? Silakan dibuka. Silakan dibuka. Boleh kita hitung bersama-sama ya. Bisa diambil. Gak salah nih, Pak, sepedanya ini, Pak. Khusus untuk Vincent. Ntar kalau kurang disangka jualan jagung, Pak. Udah coba, ini copot, Cak. Belum, bukan copot, belum dipasang aja. Oh, belum dipasang. Fandi. Ya. Silahkan menikmati, Fandi. Pak, sepeda motor, ngapain sepeda kecil banyak saya, motor. Banyak di saya. Ini apa ini? Sepeda. Nah, ini tulisan apa nih? Motor. Sepeda? Motor. Minta apa lagi? Kalau Anda masih meragukan, tadi Bung Junet sudah menunjukkan. Silakan Bung Junet, kita lihat. Dari video nih, coba kita lihat. Hadiahnya kita. Nah, lihat nih. Motor semua, Pak. Pak, kita zoom nih. Kita zoom. Kita zoom. Perhatikan nih. Nomor 8-nya 2 kali, Pak, tuh. Ini editan nih pasti, Pak. Ini 08081. Satunya aja ketutupan. Waduh. Anda tahu ini sepeda motor siapa? Siapa? Ceiis. Ya, luar biasa. Selamat ya, Pak. Ternyata dari Anda yang ikut TTS berhasil memenangkan TTS hari ini. Senang gak kira-kira? Seneng banget. Ngosok sih? Kesini aja udah gimana gitu. Oh, iya. Silahkan siapa yang bakal menyusul Bandi besok untuk ikut TTS ya. Bandi, bilang di sini aja. Jangan kemana-mana, di sini aja.